Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Video berdurasi 10 detik ini merekam aksi tak senonoh sepasang kekasih di tepi pagar lantai 2 alun-alun Kabupaten Gresik. Video ini diabadikan seorang remaja perempuan yang sedang melintas bersama temannya. Dalam video, perekam nampak emosi ketika melihat aksi mesum yang terjadi di tempat umum. Apalagi tempat ini berdekatan dengan Masjid Jami Gresik, gedung DPRD, serta pendopo bupati. Meskipun ada orang yang melintas, keduanya pasangan muda-mudi ini seolah tak menggubrisnya. Keduanya saling berhadapan sambil duduk dan berangkulan. Adegan mesum di tempat umum ini mendapatkan kecaman dari warga. Video apa itu? Tentang apa, Pak? Wah, kurang tahu ya ini. Tapi anak apa? Di atas ini ya, di alun-alun ya? Iya, ini di alun-alun, tapi nggak tahu jadwalnya ini. Kapan? Oh, nggak tahu? Iya. Tapi memang selama ini Bapak kan mangkal di sini. Di sini ada penjagaan nggak dari Satpol PP atau apa? Nggak ada. Nggak ada penjagaan ya? Nggak ada. Gitu. Kalau siang? Nggak ada. Malam? Sudah nggak ada. Nggak ada penjagaan? Nggak ada. Cuma Satpol cuma orang jualan aja. Oh, ini kan ada dari kontrol ke atas mestinya ada. Ini ada sama sekali. Semestinya ada ya. Pak, harapannya apa Pak dengan ada kejadian itu Pak? Ya, harus diketati biar nggak ada lagi kejadian seperti ini. Oh gitu ya. Apalagi dekat dengan masjid ya ini ya. Iya masalahnya. Warga berharap pihak terkait rutin menggelar patroli di lokasi sehingga aksi mesum di tempat umum ini tak terulang. Muhammad Amin, CTV Gresik.